Nah, ini juga ada sambal ya, lombok ya. Nah, udah siapkan. Nah. Ini ada turasin. Lauknya kita ambil telur asin aja karena ada punya di rumah nih telur asin. Ini laksanya. Saya mau beli laksa di pasar buat sarapan. Oh terus my mau pulang. God. Berapa sebuting dia? 12.000 satu porsi. 12.000 satu porsi. Nah, ini teman-teman ya, buat sarapan pagi saya beli laksa. Ini laksa, laksa dari Banjar. Oh my god. Jadi satu porsi katanya 12.000. Ini kuahnya. Oh my god. Nah, ini kuahnya. Ya, pakai kuah. Nah, ini dibungkus ya, teman-teman ya, buat pulang nih. Ini makannya di rumah aja. Biar lebih santai. Nah, ini teman, tadi belanja di pasar ya, harganya satu porsi 12.000, isinya 4. Oh my god. Ini laksa. Buat menu sarapan ya teman-teman ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Ketemu lagi dengan channel saya Singgailu98. Pagi hari ini saya mau sarapan ya. Tadi belanja ke pasar, beli kuliner laksa. Jadi ini bentuknya. Ini laksa ini salah satu kuliner khas Banjar ya. Nah, dibuat dari tepung ya, tepung beras, terus di ini dikukus ya, dibuat seperti mie kayak gitu. Terus ini juga ada kuahnya, kuahnya ini dari santan dibuat ini. Nah. Oh my god. Nah, ini biasanya buat sarapan ya, karena termasuk makanan ringan ini. Nah, memang laksa ini juga ada di daerah-daerah lain seperti di Betawi, jadi daerah-daerah lain ada. Tapi ini laksa khas Banjar ya, Kalimantan Selatan. Lauknya juga ada, jadi tergantung kita mau apa, mau ikan haruan atau ikan apa. Tapi saya tadi nggak ambil itu, saya karena di rumah ada ini ada telur asin ya, nah, jadi lauknya telur asin aja. Oke teman-teman, kita mau sarapan dulu ya. Sebelum kita santap ini laksa, kita baca doa dulu, mudah-mudahan yang kita makan hari ini berkah ya. Amin. Sudah, kita sudah siapkan minumannya, teh hangat aja. Nah, ini juga ada sambal ya, lombok ya. Nah, siapkan. Nah. Oh my god. Ini ada turasin. Nah. Lauknya kita ambil turasin aja karena ada punya di rumah nih turasin. Ini harganya satu porsi isinya 4, harganya 12.000. Nah.
Oh my God. Oh my God. Kuah. Ini kuahnya dibuat dari santannya. Satunya. Enak buat sarapan. Alhamdulillah sudah habis 4 biji laksa satu porsi, harganya 12.000. Laksa kuliner khas Banjar, Kalimantan Selatan. Oke teman-teman, terima kasih dulu ya. Sampai jumpa lagi dengan video-video terbaru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Enak.